2021, hari Jumat. Dari Wihara Damadaya Damedan kita melanjutkan menjelaskan program penjelasan Kamat Hasan Gahak bab ke-9 yaitu Kamat Hana, bab pengembangan batin. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah menjelaskan sampai ke Marana sati atau pengembangan batin yang merenungkan kematian. Di hari ini kita akan melanjutkan yaitu merenungkan kaya gata sati. Kaya gata sati. Sati yang muncul karena mengambil kelompok, kelompok anggota tubuh sebagai objek. Kaya di sini adalah kelompok anggota tubuh. Gata, ya, gata menuju sebetulnya ya, menuju sati, sati itu eh, kesadaran, ya, kesadaran penuh sati yang muncul karena mengambil kelompok anggota tubuh sebagai objek. Nah, itu kaya gata sati. Atau kadang disebut sebagai ya, dwating sakara. Ya, di, di tempat yang lain di Tipitaka ya menyebutkannya sebagai dua ting sakara dua dua ting tiga puluh ya, eh, kalau dalam pali yang sedikit di depan yang banyak di belakang ya, eh, kalau bahasa Indonesia yang banyak di depan tiga ya, puluh yang sedikit di belakang dua tiga puluh dua nah kalau pali dua tiga puluh gitu. dua ting sakara. Jadi objek pengembangan batin yang terdiri dari 32 bagian, maksudnya dua ting sakara itu ya. Kamadhana adalah pengembangan batin. Nah, kadang juga disebut sebagai kothasa, ya. kothasa, kamadhana. Kothasa itu juga adalah kelompok, nah, tapi di sini mengacu kepada 32 bagian tubuh. Jadi objek pengaman batin yang terdiri dari kelompok 32 bagian tubuh. Nah di beberapa sutta, ya seperti di Majjhima Nikaya, Buddha mengajarkan uh, kayak gata sati itu 31. Ya, 31. satu. Uh, tapi kebanyakan 32 ya. Jadi apa yang hilang kok cuma 31 ya. Nah nanti kita bahas ya mudah-mudahan kelihatannya. Jadi 32 itu terdiri dari 20 unsur tanah dominan. Ya. Jadi 20 anggota tubuh ini unsur tanahnya dominan. Nah, terdiri dari 4 set, ya. satu set itu terdiri dari 5 anggota tubuh, 5 organ tubuh bisa dibilang. Ya. Terus sisanya 12 yang lain itu unsur airnya dominan. Dibagi menjadi dua set. Ya. satu set ada 6. Jadi total ada 6 set. Nah yang unsur tanah itu set yang pertama ya. Nah, grup yang pertama itu rambut, ya, kesa, loma, bulu badan, kuku, gigi, Kulit, nah, kalau kita lihat ini yang ada di luar, ya, organ yang di luar, ya, rambut, bulu badan, kuku, gigi, kulit. Nah, ini lebih mudah dilihatnya rambut, bulu badan, kuku, gigi, kulit. Nah, kalau set yang kedua atau grup yang kedua itu daging, otot, tulang, kemudian sumsum -sum tulang. Sumsum ya, -sum tulang itu di dalam tulang, ya. Kemudian ginjal, naharu ot bisa uh, di sini maksudnya pem, pembuluh darah ya termasuk naharu itu termasuk pembuluh darah. Jadi yang besar biasanya pembuluh darah yang besar. Ya. Kemudian ini lebih dalam ya uh, tidak kelihatan dari luar ya daging, otot, tulang, sumsum. -sum sum-sum tulang, kemudian ginjal. Nah ini harus dengan konsentrasi lihatnya ya. Nah kemudian yang ketiga, jantung, hati, selaput. Nah selaput ini biasanya yang menyelimuti ya, atau yang jadi kantong dari usus. Selaput usus jadi ini, membran kadang diterjemahin sebagai membran ya. Eh, kalau usus itu tidak ada selaputnya nah, usus kita itu buyar kemana-mana ya Jadi harus ada kantong yang jadi selaput selaput usus atau membran usus kemudian limpa kemudian paru-paru nah ini satu grup eh, grup yang berikutnya usus eh di sini kilo makang, kilo makang itu di bawah kulit ya di bawah kulit dia Bukan yang selaput usus. Selaput usus antagunang, ya kilau makang itu selaput membran itu di bawah kulit. Jadi di bawah kulit biasanya ada lapisan-lapisan, uh, ya. Biasanya warna putih nih kilo makang ini. Nah kemudian antagunang baru selaput kantong usus, ya, yang menyelimuti usus itu antagunang. Kemudian isi lambung udariang. Nah ini makanan, ya makanan yang baru, yang baru masuk ke lambung itu adalah udar yang karisang itu makanan yang sudah tercerna ya, jadi sudah jadi feses itu di bagian ujung uh, usus bagian ujung ya. Kemudian mathalunggang otak. Nah di beberapa suta Buddha tidak menyebut otak. Jadi ada 19 unsur tanah. Yeah, unsur tanahnya dominan. 19 organ, unsur tanahnya dominan. Nah, kenapa Buddha tidak memasukkan otak? Yeah, karena uh, dijelaskan bahwa otak itu termasuk sejenis sumsum sum tulang. Yeah, sejenis yang nomor sembilan, Adi minjang. Jadi, kadang otak dimasukkan ke dalam sumsum sum tulang, jadi tidak disebutkan lagi. Jadi, total ada 31 organ tubuh. Ya. Nah kemudian kalau kita lihat 19 ini ya dia lebih padat, ya, sifatnya lebih padat oleh sebab itu unsur tanahnya lebih dominan. Nah kalau yang 12 berikutnya unsur airnya dominan, contohnya apa? Air empedu, ya, air empedu. Jadi di sini bukan empedunya ya, tapi air cairan empedu. Kemudian semhang itu dahak, dahak ya, nanah, darah, keringat, lemak. Nah, lemak ini biasanya di bawah daging atau di bawah kulit, itu lemak ya. Nah, kemudian air mata, minyak. Nah, minyak ini biasanya di atas kulit ya, minyak di atas kulit. Kalau yang medo tadi. Nomor 26 itu di bawah kulit, lemak ya, atau di sela-sela e, daging. Kemudian kelo, air liur. Singganika, ingus. Ya. Kemudian lasika, pelumas sendi. Ya, jadi biasanya itu e, di antara sendi, ya, di antara sendi itu ada pelumas sendi. Kemudian urin, ya, urin. urin. Nah, 12 ini uh, lebih cair sifatnya ya merupakan cairan jadi sebetulnya bukan organ tubuh tapi cairan tubuh ya. Nah, jadi dia lebih unsur airnya lebih dominan. Nah, jadi kita tahu sekarang kadang 31 kenapa 31 karena tidak masuk otak, kenapa 32 karena kebanyakan otak dipisahkan ya dari sumsum -sum tulang. Nah, kita balik lagi. Sekarang kita sudah tahu apa itu 32 bagian tubuh. Jadi, kayak gata sati sebetulnya adalah menggunakan 32 bagian tubuh ini sebagai objek dari meditasi. Nah, intinya adalah uh, meditasi 32 bagian tubuh, kadang disebut juga ya. Nah. Kemudian untuk melatih meditasi ini ya, dijelaskan harus Belajar dulu katanya, belajar dulu ya, tujuh keterampilan dalam pembelajaran, Ugaha kosalang. Ya. Nah setelah belajar baru nanti uh, waktu meditasinya itu nanti ada lagi diajarkan ya, sepuluh keterampilan. Jadi pertama harus uh, ketram, tujuh keterampilan dalam pembelajaran ini uh, dilalui dulu. Nah, belajar ini maksudnya apa? Ya, pertama secara verbal, ya, berulang kali. Nah, maksudnya apa? Ya, kita harus hafalin dulu, ya, hafalin dulu. Ya, dan Sang Naru Adi Adi Wakang gitu ya, sampai mutang urine ya, sampai air seni dari rambut, ya. Nah, itu kita harus hafalin. Nah, cara hafalnya bagaimana dijelaskan di Wisudimaga, ya. Nah, kenapa harus hafalin ya? Eh, menurut Wisudimaga tradisi belajar eh, tradisi melatih ya, kayak Gata Sati ini dari zaman dulu itu pertama dihafal dulu. Dari hafal itu pun sudah ada konsentrasi ya. Sudah mulai terbentuk konsentrasinya. Nah, jadi ini kelihatannya untuk mereka yang belum punya konsentrasi sama sekali. Ya. Nah, beda kalau misalnya sudah punya jana gitu ya, jana 4. semakin kuat konsentrasi yang dimiliki misalnya jana 4 gitu ya. Nah, itu penglihatan akan 32 bagian tubuh akan semakin jelas, ya. Nah, atau bagi mereka yang tidak punya jana, mereka bisa menggunakan upacara samadhi, ya. Contohnya dari dan nusati atau dari meditasi empat unsur ya mereka bisa mencapai upacara samadhi ya waktu konsentrasi udah kuat biasanya cahaya kebijaksanaannya jadi semakin kuat juga. Nah, dengan cahaya kebijaksanaan yang kuat dan terang tersebut ya bisa penetrate ya bisa tembus masuk ke tubuh, bisa melihat organ-organ tubuh ya. Nah, jadi semakin kuat konsentrasinya penglihatan akan organ tubuh ini akan semakin jelas. Nah jadi tentunya kalau dengan menggunakan jana empat ya seperti Anapanasati atau kasina dan lain sebagainya itu akan lebih jelas lagi lihatnya ya. Nah jadi e, ada dua cara berarti ya satunya untuk yang belum memiliki konsentrasi yang satunya yang sudah punya konsentrasi. Jadi kalau yang punya konsentrasi tinggal arahkan cahaya kebijaksanaannya, lihat organ-organ tubuh ini di dalam tubuh ya internal bisa eksternal juga bisa. Nah, tapi kalau konsentrasinya belum ada ya di wisudimaga disarankan untuk uh, lewat verbal dulu. Jadi dihafal dulu ya 32 ini dihafal dulu. Nah, juga dijelaskan bagaimana cara menghafalnya ya. Oke, kita balik lagi halaman sini. Jadi waktu dihafal itu harus per grup. Ya, pertama, Kesa, Loma, Naka, dan tataco. Nah bisa dalam Pali atau bisa dalam bahasa masing-masing ya. Bahasa Indonesia juga boleh, bahasa Cina juga boleh ya. Nah, rambut, bulu badan, kuku, gigi, kulit. Nah jadi waktu kita sudah bisa hafal dengan maju, dengan cara maju ya. Rambut, bulu badan, kuku, gigi, kulit. Disarankan juga harus mundur jadi, kulit gigi kuku, bulu badan, rambut, gitu ya. Nah, kalau ini maju mundur, ini sudah lancar. Untuk yang grup pertama, ya, kita maju ke grup berikutnya. Ya. E, daging otot tulang sumsum, -sum, eh, ayo, daging otot tulang sumsum -sum tulang ginjal. Ya. Nah, jadi mulai dari awal lagi. Rambut, bulu badan, kuku, gigi, kulit, daging, otot, tulang, sumsum -sum, tulang, ginjal, gitu ya. Nah, kalau udah bisa maju lancar ya, terus mundur. Ya. Ginjal, sumsum -sum, tulang, tulang, otot, daging, kulit, gigi, kuku, bulu badan, rambut, gitu ya. Nah, dengan demikian maju mundur, maju mundur, ya. Setiap kali penambahan lima berikutnya juga harus dilafal mundur. Gitu ya. Dengan sistem maju mundur, maju mundur seperti ini ya konsentrasinya nanti terbentuk juga katanya ya. Jadi konsentrasi dengan menghafal. Ya. Tentu konsentrasi ini untuk beberapa orang nggak bisa begitu kuat ya. Nah tapi untuk beberapa orang bisa jadi kuat katanya ya. Dijelaskan di W. ada dua mahatera. Dan dua mahatera ini sebetulnya uh, sudah melafal tipitaka. Ya. Ada yang satunya tipitaka, Tiga-tiganya dihafal, ada satu uh, yang menghafal dua pitaka. Ya. Nah, waktu mereka mau uh, datang, ya, wak waktu mereka mau belajar meditasi ini, mereka datang ke guru. Nah, gurunya juga suruh menghafal saja empat bulan. Ya, jadi, selama empat bulan menghafal, maju-mundur, maju-mundur gitu ya. Nah, padahal mereka sudah hafal sebetulnya ya. Suta pun sudah dihafal, ya, tapi dihafalnya dengan cara maju mundur maju mundur begini. Nah dijelaskan bahwa setelah empat bulan ya mereka menjadi sotapana. Kita boleh coba ya empat bulan anda coba hafal maju mundur maju mundur apakah anda jadi sotapana atau enggak gitu ya. Nah tentu berbeda ya karena mereka sebetulnya sudah tahu ya caranya karena belajar tipitaka mereka tahu cara berlatihnya. Ya, Ya, tentunya tidak hanya maju mundur maju mundur saja ya, tapi juga harus merenungkan anicca dukkha anatta. Nah, jadi pertama setelah berhasil ya melakukan pengulangan verbal ya menghafal ini ya. Nah, disarankan untuk dengan mental sekarang ya, jadi dengan ingatan. Jadi udah tidak diucapkan lagi bulu-bulu badan gitu ya banting nggak bisa kalau bahasa Indonesia ya salomo, naka dan tatajo gitu ya nah kalau sudah bisa nah itu uh, dengan pikiran saja kita bayang uh, kita sembari bayangin gitu ya dengan pikiran uh, ikutin urutannya kemudian sembari sembari bayangin ya organ-organnya ya nah, itu pengulangan mental berulang-ulang jadi sama aja seperti waktu dengan verbal ya seperti oral kita juga hanya bedanya dengan pikiran saja ya tadi nah, tidak mengeluarkan suara lagi seperti yang sebelumnya. Nah, kalau sudah berhasil nanti konsentrasi juga agak nambah lagi gitu ya. Kemudian kita juga harus belajar juga du dulu ya. Belajar apa? Belajar warnanya. Kita harus tahu yang mana sih yang disebut ginjal ya eh, di dalam badan ini kita harus kenali ya. Kita harus tahu dari guru ya guru akan ajarin rambut itu di mana nah, bentuknya arahnya lokasi dan pembatasnya ya warnanya seperti apa jadi waktu kita lihat di dalam tubuh ya jadi tidak salah lihat nanti ya letaknya di mana warnanya apa bentuknya seperti apa ya arahnya di mana ya kemudian di sekitarnya ada apa apa yang membatasinya gitu ya nah itu dari segi pembelajaran, kita belajar dari guru. Tujuh cara, nah, kalau kita sudah bisa melewati ini, ya, kita sudah belajar tujuh keterampilan ini. Nanti uh, punya konsentrasi, nah, jadi katanya sudah mulai bisa nih membayangkan gitu ya, kira-kira. Jadi, untuk yang tidak punya konsentrasi ya itu mereka seperti membayangkan memvisualisasi ya. bukan ya. lihat langsung eh mereka memvisualisasikan Oh mereka bayangkan katanya jantung itu ada di uh, kurang lebih di tengah ya di tengah di bawah paru-paru ini <tuh> jadi di belakang apa itu ya Nama tulang itu nanti lupa tulang pedang ya Uh, ...ya di bawah tulang rusuk yang paling bawah ini ya, sekitar sana, di belakangnya ya. Nah jadi dia lihat, oh ada, dia visualisasikan kurang lebih ada di sana. Nah bentuknya seperti ini, warnanya seperti ini, kemudian di sekitarnya ada apa saja ya. Nah, dia perhatiin, seperti, dia bayangkan seperti itu. Nah nanti kalau dia bayangkan berulang kali seperti itu, nanti dia... E, bisa melihat sendiri katanya ya. Nah, tapi yang dijelaskan di sini juga ya, nanti salah satu keterampilan yang harus dimiliki adalah jangan lihat sebagai konsep katanya ya. Jadi, bukan sebagai e, rambut, bulu badan, enggak cuma hanya itu aja, tapi rambut itu dilihat sifat menjijikannya. Jadi dari setiap organ ini kita mau lihat sifat menjijikannya. Nah kok kita lihat sifat menjijikannya gitu ya. Nah itu uh, makanya dijelaskan bahwa objek ini terbagi menjadi beberapa. Ya. Jadi objek yang sama sebetulnya tapi kalau perhatiannya bisa berbeda ya meditasinya bisa jadi berbeda. Ya. Nah, karena di banyak sutta ya Buddha menjelaskan kayak gata sati ini. Jadi nah sebelumnya Bante mau jelaskan bahwa kayak gata sati ini khusus hanya di ajaran Buddha saja ya. Hanya zaman Buddha sasana saja ada teknik meditasi kayak gata sati. Ya. Uh, di, di luar ajaran Buddha itu enggak ada kayak gata sati. Ya nah terus Buddha juga banyak memuji kayak kata Sati ya bahkan Banti Anuruddha Banti Anuruddha kalau kita tahu ya dia adalah murid yang paling menonjol dalam hal apa dibacaku ya dibacaku mata dewa jadi kemampuan Banti Anuruddha itu diantara semua murid Buddha paling menonjol untuk melihat hal-hal yang jauh yang terkecil dan tidak terlihat oleh mata telanjang ya Kemampuan dia bisa melihat sampai seribu cakawala, ya, seribu alam semesta. Nah itu e, penglihatannya ya bisa sejauh itu. Nah, Banti Anuruda waktu ditanya kenapa bisa punya ya dibacaku yang begitu sakti, ya begitu powerful, begitu kuat. Nah, Banti Anuruda selalu bilang bahwa karena latih kaya gata sati ya kaya gata sati. Nah, itu jadi sesungguhnya spesialnya apa kaya gata sati ini ya. Nah, di sutta ya Buddha jelaskan. Biku para biku ya, ketika satu hal ini dikembangkan dan dilatih berulang kali ya, itu menuju pada ya sang wega yang kuat sang Wega itu adalah desakan spiritual yang kuat ya Jadi kalau melatih kayak kata sati ini ya, itu menimbulkan sang Wega yang kuat katanya bisa ya satu, salah satu manfaatnya kemudian untuk bisa mendapatkan yang optimal ya untuk bisa uh, terbebas dari kemelekatan ya. Kemudian untuk bisa mendapatkan sati dan sampajanya ya? pemahaman penuh kesadaran penuh dan kebijakan pemahaman penuh ya kemudian untuk bisa mendapatkan penglihatan dan kebijaksanaan ya untuk menjadi bahagia di kehidupan ini juga dan untuk merealisasi ya magapala. jadi Buddha banyak suta ya memuji kayak gata sati Eh, kayak kata Sati enggak cuma untuk punya konsentrasi, kelihatannya ya berarti bisa juga sampai mencapai Magapala, loh. Bukannya kita sedang belajar sama Tabawana, Bante. ya? Kok bisa mencapai Magapala dari uh, objek ini ya? Nah, kalau kita tahu, ya, kita mungkin uh, banyak yang sudah tahu tentang Maha Satipat ya. Nah Banti sudah jelaskan bahwa pernah ya, bahwa Mahasati Padhana Sutta ini nggak cuma mengajarkan wipasana. Tapi di Mahasati Padhana Sutta sebagian itu Buddha mengajarkan samatha, ya, juga konsentrasi juga Buddha ajarkan di Sati Sutta. Nah salah satunya apa? Ya ini ya, di dalam Mahasati Padhana Sutta Buddha mengajarkan empat chapter bukan? Ya empat bab yang pertama kaya nupasana ya perenungan terhadap tubuh kemudian wedan nupasana perenungan terhadap perasaan wedana cita nupasana perenungan terhadap kesadaran atau pikiran kemudian dhamma nupasana perenungan terhadap fenomena-fenomena ya atau perenungan terhadap dhamma ya dhamma di sini adalah semua fenomena ya nah kaya nupasana ya itu enggak hanya perenungan terhadap tubuh. Tubuh di sini juga apa gitu ya. Nah tubuh ini komplit ya dari organ-organ bisa tubuh juga ya karena di kaya nupasana Buddha mengajarkan enam subbab kecil ya. Enam ya yang pertama ya anapanasati ya sering kita dengar ya anapanasati tentang uh, memperhatikan nafas masuk nafas keluar ya. Jadi anapanasati itu juga kan bergantung pada tubuh ya oleh sebab itu dia masuknya perenungan terhadap tubuh. Ya. Yang kedua partikula manasikara. Ya. Partikula manasikara ini mengacu kepada 32 bagian tubuh ya di sana Buddha menyebutkan iti ima seming eh, ati ima seming kaye kesa loma naka dan tatajo ya di dalam tubuh ini ada rambut bulu badan, kulit, gigi, kuku. Ya. Nah, jadi eh, di kaya nupasana Buddha juga mengajar 32 bagian tubuh, ya sama aja. Cuma namanya aja diganti Buddha, bukan kaya gata Sati, tapi Buddha pakai istilah patikula, patikula manasikara. Patikula itu adalah sifat menjijikkan. Ya. Nah di sana Buddha mengajarkan melihat 32 bagian tubuh sebagai menjijikan. Ya. Nah, dan lain sebagainya. Ya. Jadi karena kita bukan bahas tentang Mahasati Sutta, Ya. Jadi pertama objek ini bisa digunakan untuk merenungkan apa? Partikula berarti ya menurut Sati atau Mahasati Sutta, Ya. Nah yang kedua dengan objek ini kita juga bisa merenungkan apa? Unsur-unsur yaitu dhatu, ya unsur-unsur atau elemen-elemen di dalam tubuh. Nah, menurut apa sutanya? Maha hati pada suta, maha rahulawada suta, ya atau dhatu wibangga ya, suta. Ya di sana di suta-suta tersebut Buddha mengajarkan e, bukan merenungkan sebagai sifat menjijikan, tapi merenungkan unsur-unsur. Ya. Nah, sesungguhnya juga organ-organ tubuh ini ya, semuanya hanyalah empat unsur ya, ndak? Ya, hanya empat unsur saja. Nah, sebetulnya Bante juga sudah pernah jelaskan ya, kalau kalian ikuti ceramah Bante tentang Satawi Sudi ya, tujuh pemurnian, Bante sudah bahas tentang eh uh, Diti Wisudi ya, waktu menjelaskan tentang eh uh, Diti Wisudi, Bante menjelaskan bagaimana 42 bagian tubuh itu bisa dipecah menjadi unsur-unsur. Uh, ya. nah, dari unsur-unsur itu nanti jadi rupa kalapa. Dari rupa kalapa kita bisa melihat para rupa, ya, fenomena materi hakiki. Nah jadi dari 32 bagian tubuh ini sama aja ya, 42 itu ditambah lagi empat unsur angin ya yaitu uh, pada saat kita demam unsur api pada eh unsur api sorry ya empat unsur api Ya, pada saat kita demam, atau uh, api pencernaan kita, ya, atau suhu badan kita, gitu ya, atau api yang bikin kita semakin tua, ya, atau suhu yang bikin kita semakin tua. Nah, ini empat, ini uh, bukan organ tubuh, ya, tapi sesuatu yang terdapat di tubuh kita, ya, bagian dari tubuh. Empat ini, empat bagian tubuh ini, unsur apinya dominan, ya. Nah, ada lagi unsur angin yang dominan, yaitu. Uh, misalnya nafas masuk, nafas keluar. Nah, kemudian uh, angin yang ber apa, yang selalu mondar mandir, ya, yang selalu ada di apa uh, di sekitar lengan kita ya, lengan kaki kita, ya, alat gerak kita. Nah, kemudian ada lagi angin di dalam usus. Ada lagi angin yang di luar usus, ya. Ada lagi angin yang turun ke bawah. Nah, ini misalnya apa? kentut gitu ya. Atau angin yang naik ke atas. Seperti apa? Waktu kita berderap ya, berderap. Belching. Berderap ya bahasa Indonesia ya, kalau nggak salah ya. <tuh> nah itu enam ya bagian tubuh ini adalah uh, unsur angin ya, ke, uh, dominan unsur anginnya. Nah jadi kalau di total ada 42 ya bagian tubuh. Nah 32 bagian tubuh ini adalah khususnya ini mengacu kepada Samatha Bawana, ya. Nah, jadi sebetulnya 32 bagian tubuh ini atau 42 bagian tubuh ini itu bisa direnungkan sebagai unsur-unsur, ya menurut suta-suta yang sudah disebutkan. Yang ketiga, sebagai objek kasina katanya, kan organ-organ ini punya warna ya, da? Nah warna-warna ini kalau diambil ya bukan direnungkan sebagai menjijikkan atau bukan direnungkan unsur-unsurnya tapi waktu dilihat warnanya itu bisa digunakan jadi warna untuk latih kasina warna. Ya. Jadi dengan warnanya itu bisa masuk sampai jana 4. Ya. Jadi kalau dia tahu caranya bahkan bisa dilatih sampai jana delapan. Ya. Jadi kayak gata sati ini dia jadi banyak cabang ya, meskipun satu objek, jadi bisa masuk ke e, meditasi yang berlain-lainan. Ya. Nah, ya. itu sebabnya juga ya, jadi kalau orang yang punya konsentrasi misalnya ya, jadi misalnya kalau dengan upacara samadhi atau kalau sudah punya jana ya, jana satu atau sampai jana empat, nah dia kan bisa lihat organ-organ tubuh ini ya, jadi bagi mereka yang sudah punya konsentrasi begitu ya, jadi mudah. Dia tidak perlu bikin kasina, ya, repot-repot bikin bulat-bulat, ya, terus e, cari warna hitam pula, nanti harus cari warna e, merah pula, putih pula, gitu ya. Jadi dia lihat warna rambut, dia bisa latih kasina hitam. Lihat warna hati misalnya, ya, dia bisa latih kasina. Nila kasina ya, jadi nila kasina itu makanya dulu Bante jelaskan ya bisa warna coklat, bisa warna hitam, bisa kebiruan, bisa kehijauan, hijau coklat gelap gitu ya. Nah, jadi warna cairan empedu juga bisa dipakai untuk latih nila kasina. Nah, nanti warna darah bisa melatih wah, kasina merah, ya. Warna tulang bisa dilatih jadi kasina putih. Jadi nggak usah bikin-bikin ya bulat-bulat. Terus bawa kemana-mana. Nah, itu adalah salah satu manfaatnya kalau kita punya konsentrasi. Jadi kita bisa lihat internal juga bisa, ya. Terus nanti, kalau kita kurang suka lihat objek uh, warna internal, kita bisa ambil uh, tulang orang di depan kita, ya. Jadi, warna putih. Nah, itu manfaatnya punya konsentrasi. Nah, tapi kalau belum punya, ya, ya, kita harus bikin sendiri karena kita nggak bisa lihat ke dalam ya e, lihat tulang apa warnanya nggak kelihatan ya nah setelah kita belajar tadi tujuh cara ya keterampilan dalam pembelajaran nah kita harus masuk ke step berikutnya ya langkah berikutnya adalah cara mengamati sekarang ya nah yang pertama kita harus amati sesuai urutan katanya anupubato sesuai urutan ya nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gitu ya harus berurutan katanya ya karena kalau kita lihat dari urutannya ya dia dari yang mudah dilihat kemudian semakin sulit dilihat ya jadi eh, yang mudah dilihat itu apa rambut rambut kan kita dari mata juga kelihatan ya mau eksternal mau inter internal juga mudah kelihatan nah jadi dari yang mudah dulu nanti baru masuk ke seperti daging, otot itu ya. Itu akan lebih susah susah dilihat. Jadi sesuai urutannya nih eh, pertama dari yang kasar nanti ke makin yang sulit dilihat. Nah, itu disarankan latih seperti itu. Yang kedua, tidak terlalu cepat. Nah, waktu dia ber, uh, melihatnya secara urutan juga ya. Tidak boleh terlalu cepat katanya ya. Jadi kalau terlalu cepat itu seperti orang misalnya melakukan perjalanan ya, misalnya dari Medan kemana nih ke Brastagi gitu ya. Jadi waktu dia pergi ke Brastagi dia terburu-buru ya, ngebut sekali. Jadi dia tidak melihat detail ya detail yang ada di jalan. Nah, jadi kalau ditanya orang, eh kamu lewat sana enggak, kamu lihat enggak uh, rumah makan ini atau rumah sakit ini dan lain sebagainya gitu ya. Enggak lihat, ya, enggak tahu. Jadi yang penting nyampe, ya? tapi enggak tahu uh, pengalamannya tuh enggak full gitu ya. Jadi ada juga meditator yang lihat, Gesalo manaka dan tata comang sanaru adi adi gitu ya. Nah terus, lalu apa yang dipelajari? Apa yang dirasakan ya, begitu aja dia bilang gitu ya. Uh, ya, cuma organ aja dia bilang gitu. Nah, jadi dia uh, tidak bisa menimbulkan rasa menjijikannya ya. Jadi, dia yang dia lihat itu tidak, tidak cukup ya, tidak cukup detail itu maksudnya ya. Jadi, tidak boleh terlalu cepat ya, tapi juga tidak boleh terlalu lambat, katanya ya, geser. Loma, gitu ya. Terlalu lambat itu ya. Jadi ngantuk dia nanti, ya. Terus 32 bagian tubuh juga nggak selesai-selesai nanti, ya. Konsentrasi juga, nah, ya. Jadi meditasi ini konsentrasinya itu justru karena momentumnya itu, ya. Jadi dari internal, eksternal, internal, eksternal, ya. Nah itu. Uh, diulang-ulang berkali-kali ya. 30 nanti balik lagi 1 1 sampai 32 nanti balik lagi 1 sampai 32. Nah, perubahan perubahan objek ke objek itu ya momentumnya itu yang menghasilkan konsentrasi yang semakin kuat ya untuk meditasi jenis ini. Nah, 10 keterampilan ini ya nanti uh, ya mudah-mudahan Uh, yang mengikuti kelas ini ya, bisa hafal ya, karena 10 ini juga yang nanti akan Bante tampilkan untuk mengajar meditasi empat unsur. Jadi meditasi empat unsur prinsipnya sama ya, 10 keterampilan ini sama dengan uh, meditasi kaya gata sati. Jadi tidak boleh terlalu lambat pula ya, jadi kalau misalnya uh, orang melakukan perjalanan, dia terlalu lambat, bentar-bentar ketemu pohon. Nah, dia rasain dulu pohon ini bagaimana rasanya gitu ya. Nah, nanti dia masuk rumah makan, dia makan di sini, habis itu minum di sana, makan di sini, minum di sana. Nah, sampai kapan? Sampai berastaginya ya enggak. Bisa dua tiga hari ya. Nah, jadi nanti juga eh, pengalamannya itu enggak komplit ya karena terlalu detail ya. Nah, kalau terlalu detail juga konsentrasi enggak bisa berkembang ya namanya konsentrasi, Bante kan sering bilang ya, prinsipnya apa? mengembangkan kesadaran terhadap satu objek. Ya. Nah, jadi semakin banyak objeknya, ya konsentrasinya nggak akan bisa terlalu dalam. Ya. Terus objeknya juga kalau terlalu kompleks, terlalu detail, ya itu nggak bisa sampai uh, konsentrasi yang dalam sekali. Ya. Jadi semakin sederhana seperti misalnya warna, warna saja ya bulat gitu ya. Nah itu bisa jana satu. Nah terus kalau kita luasin ya, nggak lihat lagi bentuknya. Kemana-mana lihat hanya warna saja ya. Nah itu bisa meditasi sampai jana empat. Ya. Jadi semakin sederhana konsentrasi yang dicapai bisa semakin dalam. Ya. Nah kemudian ya, berikutnya menyingkirkan pengganggu. Ya. Nah, pengganggu ini apa? Ya tentunya kekotoran batin sih sebetulnya ya. Jadi eh uh, ini maksudnya kalau ada pikiran kita harus uh, <coughs> cepat balik lagi ke urutannya ya. Ya misalnya kesa lomanaka danta taco, terus berpikir eh balik lagi kesa lagi nanti. Loh. Jadi kapan selesainya ya, Ndak? Ya makanya kita harus cepat menyingkirkan pengganggu itu terus balik lagi ke konsentrasi. Ya tentunya enggak, enggak seperti yang Banti baca tadi ya, enggak secepat itu juga ya, dan tak, enggak seperti itu ya. Nah intinya apa? <tuh> yang Anda lihat itu harus jelas, kemudian kalau dengan melihat jelas itu, persepsi akan menjijikan, itu akan jelas juga. Ya, jadi misalnya Anda lihat rambut, tapi kalau Anda lihat rambut dari jauh ya, itu biasanya bisa justru menimbulkan Kekaguman, ya. oh rambut saya bagus juga, ya. atau oh rambut dia bagus juga, hitam pekat gitu ya, tebal. Tapi kalau kita lihat dekat coba, ya nah, mungkin Anda nggak mau pegang, Anda nggak berani pegang ya. Nah, terus jadinya harus lihat uh, agak jelas ya, harus bisa menimbulkan rasa menjijikannya itu ya. Ini yang penting, kemudian melampaui konsep. nah dalam hal konsep ini juga maksudnya begitu, jadi tidak hanya melihat sebagai rambut, bulu badan, jantung, ginjal gitu ya, tapi juga setiap organ itu uh, fokuslah ke sifat menjijikannya. Ya. Sifat menjijikannya, nah, kemudian uh, makanya jangan hanya uh, organnya saja, tapi sifat menjijikannya ya, partikula, manasikaranya, partikulanya ya. Kemudian meninggalkan yang tidak jelas ya. seperti pemburu menembak monyet di pohon katanya ya eh, yang, ta yang tadi yang tadi yang menyingkirkan pengganggu itu seperti jalan setapak yang sempit katanya jadi jalan setapak misalnya kalau kita lewat ya jalan setapak yang sempit Apakah ya misalnya yang di bawahnya itu jurang gitu ya kita lewat uh, jembatan yang kecil gitu sempit Apakah anda berani lihat kanan kiri noleh noleh gitu ya gak berani jadi harus fokus jalannya itu hati-hati jangan sampai meleng ya jangan sampai uh, lalai ya. nah kalau lalai apa yang terjadi ya jatuh jadinya meditasi ini kan uh, jangan berpikir jadinya ya. jangan biarkan pikiran nafsu uh, kebencian kemarahan itu muncul pada saat meditasi jangan lihat sana lihat sini intinya gitu ya Nah, karena meditasi 32 bagian tubuh ya kalau Anda lihat misalnya ya sebagai keseluruhan, hanya lihat kulit saja. Apa yang akan terjadi? Ya, bisa problem muncul ya. Alih-alih rasa menjijikannya muncul kalau Anda lihat agak jauh, apa yang Anda lihat? Ya, badan orang Anda lihat ya atau badan Anda sendiri. Anda malah bisa mengagumi, bisa muncul nafsu oleh sebab itu ya hati-hati seperti jalanlah seperti di jalan yang sempit di bawah itu jurang. Ya, jadi jangan lihat kemana-mana. Ya. Kalau lihat kemana-mana, ya, maka akan muncul apa kecelakaan nanti. Ya. Jadi oleh sebab itu harus menyingkirkan pengganggu. Nah melampaui konsep tadi sudah dijelaskan. Nah, meninggalkan yang tidak jelas. Jadi ini eh, pemburu menembak di, monyet di pohon. Katanya ya, misalnya ada 32 pohon. Terus pada saat mau menembak monyet ya, uh, monyet di pohon yang pertama. Kemudian kita tembak, ini enggak ngajarin menembak monyet ya, cuma perumpamannya saja ya. Jadi waktu tembak monyet itu, nah, dia akan lompat kan dari satu pohon ke pohon yang lainnya. ya nah, Terus uh, tembak lagi uh, uh, yang kedua, yang ketiga, dia kejar terus gitu ya sampai yang ke-32. Nanti dia balik lagi. Nah, pokoknya sampai nanti dia uh, akan stop di satu tempat. Nah, akhirnya dia kan udah lelah ya. Nah, kita juga akhirnya mudah membidik gitu ya. Nah, akhirnya dapat loh monyetnya ya. Nah, itu maksudnya bagaimana ya waktu meditasi itu ya. Kadang, <tuh> beberapa meditator agak kesulitan ya. Khususnya waktu konsentrasi belum bagus sekali ya. Nah, itu nggak uh, begitu jelas, ya misalnya lihat paru-paru nggak -paru, begitu jelas ini paru-paru apa ginjal ya ginjal apa paru-paru, nah ini ginjal atau limpa ya bentuknya agak-agak mirip gitu ya atau ini perut sebetulnya ya, nah jadi waktu nggak jelas seperti itu ya ya sudah tidak perlu juga di, uh, terlalu banyak investigasi ya skip dulu boleh ya, dibilangnya meninggalkan yang tidak jelas di skip dulu boleh nah tapi ya nggak boleh skip semua gitu ya jadinya nggak jelas-jelas nanti ya nah tapi kalau e, beberapa di skip boleh yang tidak jelas itu di skip nah nanti katanya waktu konsentrasi sudah lebih baik lagi dia akan terlihat ya jadi akan makin jelas nih ya jadi kalau anda semakin skip semakin tidak jelas nah itu nggak seharusnya begitu ya tapi uh, kalau uh, skip beberapa yang tidak jelas nantinya yang tidak jelas menjadi jelas maksudnya gitu. Nah, kemudian apa nato dengan terserap jana. Sebetulnya setiap objek ini 32 bagian tubuh Anda bisa mencapai jana dengan merenungkan apa? Partikula ya sifat menjijikan dari setiap objek uh, organ ini ya. Ya meskipun objeknya itu menjijikkan ya, tapi bisa muncul nanti PT. Ya, bagaimana PT bisa muncul? Nah, anda harus coba dulu ya. Nanti anda bisa paham sendiri kok objeknya jelek tapi bisa muncul PT ya kegiuran, ketertarikan terhadap objek ya. Nah, anda coba nanti anda kasih tahu Bante bagaimana anda bisa muncul PT. Jadi dengan objek ini ya, anda bisa mencapai jana satu. Oke? Okay. Kemudian, disera, jadi kalau bisa itu ya waktu konsentrasinya udah bagus. Setiap objek itu masuk jana, ya setiap objek itu diperhatikan sampai masuk jana. Nah, tapi ya itu jadi cepat masuknya ya. Rambut jana satu, nah, sebentar kemudian bulu badan jana satu, ya patikula, patikula, patikula gitu ya. Nah itu nanti kalau bisa meditasi seperti itu konsentrasi akan lebih kuat lagi katanya gitu. Nah uh, kemudian yang terak yang yang keberapa ini berikutnya ya mengembangkan sesuai dengan tiga suta ya yeah, tiga suta itu adhicita suta anutara siti bhava suta bojangga suta. Nah intinya bagaimana mengembangkan sesuai dengan tiga suta ini intinya adalah uh, Tiga suta ini mengajarkan bagaimana menyeimbangkan faktor-faktor ya, uh, pencerahan atau menyeimbangkan lima ya kekuatan spiritual seperti samadhi ya, konsentrasi, sadha keyakinan, wirya usaha, panya ya, investigasi atau kebijaksanaan, kemudian sati kesadaran ya. Nah, atau misalnya kalau tujuh faktor pencerahan. Nah, kalau kita perhatiin tujuh faktor pencerahan itu ya, dia ada terdiri dari dua grup grup yang agak aktif, satu grup lagi pasif. Nah kalau kita lihat ya yang awal, sati. Ya. sati itu dia netral. Ya. Yang kedua apa? Dhamma bojang, sambojangga, ya, dhamma wicaya. Dhamma wicaya itu adalah investigasi terhadap fenomena. Nah dia sifatnya agak aktif. Ya. Kemudian PT, PT juga kegiuran atau ketertarikan. Sifatnya juga aktif. Ya. Kemudian wiria, usaha, sifatnya juga aktif. Nah lawannya lagi tiga lagi juga ya, apa tiga itu? Pasadi, ya, pasadi itu adalah uh, ketenangan. Ya. Kemudian sama uh, samadhi, konsentrasi. Ya, ini dua ini sifatnya pasif, diem gitu ya, tenang, sama di juga konsentrasi fokus saja diem. Ya. Yang ketiga adalah UPK. Ya nah jadi tiga ini sifatnya pasif yang tiga di awal sifatnya aktif nah ini tiga enam ini ini harus balance ya harus diseimbangkan kalau nggak seimbang nah nanti konsentrasinya juga akan terganggu nah itu maksudnya di dalam suta-suta ini mengajarkan intinya adalah menyeimbangkan ya faktor-faktor batinnya jadi batinnya itu harus fokus objek secara seimbang. Itu maksudnya. Kalian minta kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan kalian minta yang ingin bertanya langsung via Zoom dengan klik raise hand atau melalui kolom chat. Mandami Bante, mohon izin saya membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang belum dibahas di kelas sebelumnya. Uh, dari Maria Wongso, Mandami Bante, apakah cahaya konsentrasi yang diperoleh seorang meditator yang sama dalam berlatih? berlatih ke enam anusati ini sama kuatnya untuk mencapai upacara samadhi? Silakan Bante. Ya, bisa mencapai upacara samadhi Justru enam anusati ini ya perenungan terhadap bud, kualitas buddha, Dhamma, sangha, ya, kemudian perenungan terhadap moralitas, kemudian kedermawanan dan kualitas-kualitas yang ada dalam uh, dewa, ya, orang-orang kenapa jadi dewa? Nah, perenungan akan enam anusati ini justru kalau mentoknya ya, uh, kalau dikembangkan secara sempurna itu hanya mencapai upacara samadhi, enggak ya. nggak bisa jana, karena kan objeknya sendiri adalah para mata, ya. jadi objeknya sendiri kan selalu berubah, ya. jadi nggak <tuh> bisa mencapai jana. Sadu, sadu, sadu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Friends Kak. Wandami Bante, pertanyaan pertama. Saya mau bertanya mengenai uposata Sila. Untuk Sila ke-8, saya sudah terlanjur membeli kasur lipat kecil yang ternyata ada jahitan gambar binatangnya. Sebelum saya tahu bahwa ternyata tidak boleh ada ukiran atau jahitan gambar binatang karena bersifat mewah, jadi saya tutup dengan kain polos. Apakah itu masih melanggar sila ke-8 bante? Apa saya harus ganti kasurnya yang murni polos dari awal? Mohon pentujuk, bante, Anumodami, dami bante. Eh, jadi biasanya ya, uh, kayak di Sri Lanka bante perhatikan ya, kalau umat awam mengundang biku ke rumah, ya, ya umat awam kan barang-barang mereka yang Nah, ada yang bagus-bagus ya, ada yang mewah-mewah ya. Jadi mereka jadi sungkan gitu kalau sangga datang mau duduk di mana gitu ya. Jadi bantai perhatiin mereka tutupin, ya, pakai kain putih. Jadi kita udah nggak tahu lagi itu barang mewah atau uh, barang uh, tinggi. Uh, kalau tingginya sih masih kelihatan ya, tapi maksudnya uh, ukirannya atau jahitannya kita udah nggak tahu lagi jadi kalau sudah ditutup kain putih seperti itu ya kita bisa duduk ya kita bisa pakai. Nah, jadi misalnya umat ya punya kasur lipat ya. Yang penting dia enggak tinggi dan terlalu besar gitu ya. Kalau masih bisa dipakai, masih sesuai dengan standarnya yang sila ke-8 ini kalau tapi misalnya ada jahitan ya gambar hewan gitu ya yang kelihatan mewah, jadi Anda bisa tutupi ya tutup aja dengan spray misalnya gitu, nah anda bisa pakai ya, jadi mewahnya tuh kesan mewahnya jadi hilang gitu ya, nah kalau anda bisa hilangkan kesan mewahnya ya anda bisa pakai. sadu sadu, sadu. Pertanyaan kedua, Bante. ketika berlatih anapanasati, terkadang muncul cahaya berkedip-kedip, itu ketapa ya Bante? Munculnya di depan muka dan di bawah hidung. Sehingga membuat saya sedikit kaget. Tapi tetap berusaha fokus ke nafas masuk dan keluar. Mohon petunjuknya Bante Anumodami. Ya itu biasa ya. Jadi waktu berlatih tidak cuma panasati ya. Berlatih objek apapun ya. Kadang-kadang muncul cahaya atau warna ya. Mungkin awalnya tidak terang tapi dia akan lihat sesuatu, ya. nah itu sebetulnya tanda ya bahwa konsentrasi sudah lebih uh, baik. Ya. Nah tapi kalau untuk anak panasati ya, kalau objeknya itu tidak stabil ya, dia lari sana lari sini, kadang muncul kadang hilang gitu ya. Nah yang seperti itu justru ya agak mengganggu kalau untuk anak panasati ya. Nah tapi kalau anda masih bisa fokus ke nafas, ya itu anda fokus aja ke nafas ya nanti dia makin lama makin stabil. Jadi masing-masing orang tentu tidak sama ya itu tergantung persepsi dijelaskan di dalam bisu dimaga. <tuh> Jadi ada yang melihat warnanya putih, ada yang bilang warnanya kuning, ada bahkan yang biru, ungu, ya, merah. Nah, juga ada yang kedap-kedip, tapi ada juga yang stabil gitu ya. Jadi masing-masing orang berbeda ya, persepsinya akan berbeda. Nah, pengalaman orang oleh sebab itu tidak akan sama uh, bagi mereka yang berlatih meditasi ya. Nah, jadi Anda kalau memang masih bisa fokus ke uh, nafas masuk dan keluar, Anda fokus aja ya. Nah, mereka itu bisa muncul ya. Jadi seolah-olah misalnya Anda melihat bandai ya. Tapi anda juga mungkin ngelihat di belakang Bante ada bunga ya, ada Buddha ada uh, warna latar gitu ya. Nah tapi yang anda fokus kan banting, bukan uh, warna bunganya di belakangnya. Nah begitu juga, jadi waktu anda fokus di nafas ya, karena ya cahaya itu atau warna itu muncul di apa ya jarak pandang aja ya mungkin ya. Cakupan pandang Anda jadi dia ya akan kelihatan. Nah, jadi sikap kita terhadap mereka itu penting ya. Kalau kita menganggap mereka ini ganggu banget sih, ya, kenapa? Mendingan nggak ada aja lebih bagus gitu ya. Jadi fokus Anda mungkin akan agak terganggu ya, kalau dia berubah-berubah dan lain sebagainya. Tapi sikap Anda itu penting ya, kalau Anda. Hanya oke okay, terima aja apa adanya nggak apa-apa ya biarin aja kalau pikiran juga kadang-kadang tertarik kadang-kadang lihat ngintip-ngintip nggak -ngintip, apa-apa ya tapi anda harus mencoba untuk bisa lebih fokus ke nafas gitu ya tetap harus relax tetap harus tenang batinnya ya jangan dianggap musuh ya, biarin aja ya nanti dia lama-lama akan semakin justru membantu meditasinya nanti jadi kalau waktu sudah bersatu dengan nafas itu jadi objek meditasi Anda justru ya akan membantu konsentrasi Anda menuju ke tempat yang lebih dalam sadu 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 wanami bante dari Venesia wanami bante dua minggu lalu tetangga membakar menyan kemenyan Paginya suami saya melihat kuntilanak di rumah. Suami rajin canting ratana suta tiap malam, berharap supaya kuntilanak tersebut pergi dari rumah. Akhirnya suami canting patana suta dan mengikuti uposata. Setelah selesai canting patana, makhluk itu bersujud ke suami lalu pergi dari rumah. Tetangga kesal karena gagal, lalu membakar menyian lagi, dan mengirim makhluk yang lebih besar warna hitam mengganggu suami waktu canting patana suta. Setelah gagal, makhluk itu pergi. Karena gagal lagi, tetangga mengirimkan benda-benda tajam ke tubuh suami, yang akhirnya keluar pada saat selesai membaca idame punya titik-titik sampai labantu. Pada saat kebatian minggu pagi kemarin, Pertanyaannya adalah, mengapa Patana Sutta lebih power, powerful dalam mengusir makhluk jahat dibandingkan Ratana Sutta? Karena terkesan makhluk tersebut takut dengan Patana Silakan Siapkan banting. Apakah ada penjelasan dari Sang Buddha dalam Tipitaka dan komentar untuk mengatasi hal ini? Mengatasi hal ini. Oke, okay. jadi uh, kenapa Padhana Sutta lebih powerful? Ya? Sebetulnya kita juga nggak bisa bilang Padhana Sutta lebih powerful atau Sutta yang mana lebih powerful gitu ya. Nah terus pertama-tama kita harus tahu bahwa uh, ajaran Buddha itu ya adalah ajaran yang mengajarkan untuk hidup harmonis, <laughs> jadi dengan semua makhluk. Jadi makhluk-makhluk itu kan memang ada ya, di rumah Anda, terus uh, ya kadang datang, kadang pergi gitu ya. Nah, <tuh> jadi kita baca Suta, kita baca Parita itu bukan buat ngusir ya, bukan buat ngusir. Tahu nggak di mana yang paling banyak makhluk-makhluk itu? di tempat yang banyak orang melakukan kebajikan ya karena makhluk-makhluk itu kan e, senang ya kalau kita itu kirim meta ke mereka ya kalau kita limpahin jasa ke mereka nah, jadi mereka justru banyak kalau anda sering ya melakukan kebajikan di rumah ya mereka akan datang ya. loh kok malah jadi datang ya? Justru karena memang ajaran Buddha itu bukan buat mengusir mereka, ya. nah, jadi kita itu justru uh, mau harmonis sama mereka. Ya. Jadi, coba kalau kita baca Ratana Sutta artinya apa? Ya. Itu sebetulnya etena saja, wajena, sotite, hotu sabada, setiap paragraf kita itu bilang apa? Semoga dengan kebenaran ini ya, semuanya selalu bahagia. Ya enggak? Nah jadinya Ratana Nasuta itu sebetulnya ya meta juga ya. Ya bukannya kita tuh mau ngusir mereka ya. Nah tapi memang ada makhluk-makhluk yang usil, ya, yang jahat, yang ganggu ya bahkan ada yang mau menakut-nakuti bahkan mau membunuh ya. Nah, yang jahat-jahat ini ya. Jadi biasanya ya itu tidak langsung dijahatin juga ya karena Buddha kan mengajarkan apa? Kalau ya kejahatan dibalas kejahatan, kejahatan itu enggak akan hilang ya. Justru kejahatan itu hilang karena apa? cinta kasih nah jadi awalnya kita nggak langsung uh, keras ya. biasanya kita meta dulu ya. uh, meta suta karanya meta suta ya atau ratanasuta ya atau uh, kita merenungkan kualitas buddha damasanga dan lain sebagainya nah kalau yang seperti itu kita sudah uh, sebarkan cinta kasih ke mereka kita sudah limpahin jasa kebajikan ke mereka ya nah tapi kalau mereka malah mengganggu, malah usil, malah gang, uh, apa, menyakiti ya, membuat kita uh, tidak nyaman, nah itu baru kita boleh agak keras. Nah, agak kerasnya juga kita ada suta, namanya Atanatya suta ya, yang diajarkan oleh empat raja dewa uh, agar bisa apa ya kayak memperingat, mem kasih peringatan ya kepada makhluk-makhluk yang di bawah sebetulnya pemerintahan mereka ya jadi empat raja dewa ini memimpin makhluk-makhluk tersebut ya, makhluk-makhluk uh, yang apa ada beberapa itu mereka tidak punya sadar keajaran budaya jadi kadang mereka mengganggu biku mengganggu umat buddhis gitu ya nah untuk makhluk-makhluk yang bandel seperti itu ya tapi sebetulnya di bawah pemimpinan rajanya ya rajanya punya mereka semua sota panah, ya empat raja dewa itu. Nah jadi mu, tapi murid, murid, bukan berarti murid-muridnya semua punya sada ke Buddha. Ya, jadi kadang mengganggu. Nah oleh sebab itu ya raja dewa ngajarin suta ini. Nah, Atanatya suta namanya. Nah padhana suta kalau kita lihat artinya apa? Arti padhana suta itu sebetulnya semuanya ngomongin tentang abhidharma, ya sebab akibat intinya itu, ya. Nah waktu kita uh, baca suta-suta seperti ini, ya. nah biasanya nggak cuma makhluk rendah saja yang datang ya, ada bahkan makhluk yang seperti dewa atau kalau yang uh, levelnya agak rendah mungkin humata dewa atau dewa bumi, dewa bumi, dewa pohon atau dewa penjaga rumah, penjaga gerbang. Nah seperti itu juga ada dewa di sekitar kita ya. Nah, tapi kalau semakin kuat level dewanya ya misalnya dewa yang dari Tingsa, ya itu kalau datang nah itu pasti enggak datang sendiri. Kalaupun datang sendiri ya uh, auranya itu jadi bisa menutupi makhluk yang lain yang lebih rendah dari dia ya. Itu sebabnya misalnya kayak di uh, Mahaparinibbana Sutta ya <tuh> kalau Anda baca itu Waktu dewa-dewa mau datang menghorm, memberikan penghormatan yang terakhir kepada Buddha yang mau ya. jadi dewa-dewa yang kecil itu nggak ada kesempatan, nggak bisa ngelihat Buddha ya, ketutup sama dewa-dewa yang uh, lebih powerful ya, yang lebih kuat. Jadi uh, yang level rendah itu akan semakin jauh gitu ya uh, berdirinya, karena penuh. ...sumpek sama dewa-dewa yang datang, ya. Nah, jadi sama, nah, apalagi kalau dewa yang kecil aja nggak bisa kelihatan, ya. Apalagi makhluk-makhluk uh, rendah, ya, dari alam penderitaan seperti naga, yaka, ya, atau bahkan hantu-hantu begitu, ya. Nah, jadi waktu kita baca suta, ya, biasanya itu kan ngundang, tidak hanya makhluk yang seperti itu, tapi juga makhluk yang dari uh, alam yang lebih tinggi. Nah, pada saat makhluk dari alam yang lebih tinggi datang, makhluk-makhluk itu pasti akan menjauh. Nah, itu sih sebetulnya ya, uh, kekuatan dari baca sutta seperti itu. Karena para dewa yang punya keyakinan terhadap ajaran Buddha ya, mereka suka mendengar ajaran Buddha. Nah, khususnya Patthana ya, kenapa jadi spesial? Karena Patthana ini adalah ajaran Buddha yang pertama yang akan hilang. Nah, dewa tahu itu, ya. Oleh sebab itu, mereka suka kalau orang membaca padhana, ya. Biku baca padhana, sele baca padhana, atau umat baca padhana, mereka akan suka, ya. Nah, ada yang bilang ya, ini juga apakah tradisi atau bagaimana, berarti kurang paham ya. Katanya kalau uh, ada orang baca padhana, ya, terus dewa di atas kedengaran, dewa itu akan turun ya nggak mau melewati kita yang sedang baca padhana itu bentuk penghormatan mereka ya. nah juga masih banyak dewa ya murid Buddha yang juga sudah mencapai tingkat-tingkat kesucian ya kalau kita baca di Tipitaka banyak sekali jutaan miliaran dewa kadang di dalam satu suta saja ya itu mencapai tingkat-tingkat kesucian oleh sebab itu ya waktu kita membaca ajaran Buddha ya Nah, khususnya tentunya dengan pembacaan yang benar ya. Nah, mereka bisa paham dan mereka sangat suka. Ya, jadi kalau Anda bisa baca dengan benar bahkan bisa dipuji ya. Jadi di Tipitaka juga dijelaskan ada satu biku. Nah, dia itu baca Mahasamaya Sutta. Ya, Mahasamaya ini juga terkenal ya di mana waktu Buddha mengajarkan Mahasamaya Sutta itu banyak sekali dewa dari 10.000 alam semesta datang untuk e, bertemu Buddha waktu itu ya maha samaya maha itu artinya besar samaya adalah pertemuan atau perkumpulan ya jadinya memang perkumpulan besar nah waktu Buddha mem, mem, e, apa, menjelaskan maha samaya suta ini banyak dewa ya jadi bahkan Dewa itu sampai ngantri ya, sampai dengerin suta ini tuh sampai di ujung cakawala katanya ya, di ujung cakawala. Nah, betapa jauhnya ya penuh jadinya dewa itu. Nah jadi waktu biku muda ini dia baca Mahasamaya Suta ya, tiba-tiba ada suara ya, yang sebut apa? Satu, satu, satu. Suara cewek. Terus biku ini tanya siapa itu? Terus dia bilang, nah, saya Dewi, ya Dewi. Jadi karena saya e, sendiri waktu Buddha mengajar Mahasamaya Sutta, saya hadir. Gitu. Jadi yang anda baca, yang Bante baca, ya itu sama persis ya dengan apa yang Buddha babarkan waktu itu. Oleh sebab itu saya sebut satu, satu, satu. Nah jadi ya kalau kita baca Sutta itu tepat cara bacanya ya, Nah, itu dewa pun bisa bilang satu, bahkan ya. Nah, karena makhluk-makhluk itu datanglah, makhluk-makhluk yang rendah akan menjauh, ya. Tapi bukan itu tujuan kita sebetulnya. Oke, okay? nah, jadi penjelasannya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya makhluk-makhluk, uh, anda percaya kama, anda kalau anda percaya kama, ya. <tuh> kalau khususnya anda menjalankan silah dengan strik, ya dengan uh, tekad yang kuat ya tidak bolong maka itu ilmu-ilmu uh, hitam itu tidak bisa ganggu Anda ya karena kekuatan sila Anda karena kekuatan perlindungan kepada Buddha Dhamma dan Sangga. ya jadi yang hitam-hitam yang gelap-gelap yang mistis-mistis itu yang jahat sifatnya tidak akan bisa ganggu Anda ya nah itu penjelasan di dalam Tipitaka sadu 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 nomor dabi Bante. oke okay, pertanyaan berikutnya oh masih ada lanjutan masih lanjut lanjutannya dari Venisia Wandami Bante pada saat detik-detik terakhir kematian objek pikiran apa yang harus kita fokuskan supaya pati sandi yang dapat terlahir minimal di alam manusia ke atas dan terlepas dari empat alam apa ya Terima kasih Bante. Ya, sebetulnya waktu kita meninggal itu ya, kan Bante sudah pernah jelaskan ya seperti ya, seperti orang yang tenggelam ya di air ya, terus dia pasti akan berusaha meraih ya apapun yang ada di permukaan air. Karena dia mau berusaha naik ke atas, ya, enggak? Kalau dia kepegang sesuatu, dia akan tarik barang itu. Dia berusaha naik ke atas. Nah, baik barang yang bagus atau yang tidak bagus, pokoknya dia nggak peduli. Kepegang, dia akan tarik ke atas. Ya. Dia akan tarik ke bawah. Dianya naik ke atas. Apakah mayat, apakah kayu, apakah hal-hal uh, yang tidak baik, gitu ya? Nah, maksudnya apa? Jadi batin kita ya yang terakhir sebelum meninggal itu ya biasanya tuh sudah uh, dia mengambil objek secara acak ya nah waktu objek apapun yang muncul pikiran itu akan menggenggam dengan kuat ya seperti yang tadi mau tenggelam itu ya dia akan pegang kuat nah makanya uh, ada misalnya orang Ingat lagi, waktu dia berdana, misalnya, atau berbuat kebajikan dulu, ya. Nah, dia itu akan e, seolah-olah sedang melakukan kebajikan itu, padahal kebajikan itu kan dulu, ya. Misalnya, waktu dia muda, dia pernah berdana seperti itu, nah. Tapi waktu dia mau meninggal, dia seolah-olah sedang melakukannya lagi, nah, seperti itu. Seril itu, ya. Maksudnya, sejelas itu, jadi sebetulnya objek yang terakhir muncul di dalam uh, batin kita waktu kita sebelum meninggal itu di luar kemampuan kita. Ya, jadi dia muncul karena suatu kekuatan karma tertentu ya yang cukup kuat yang bisa menghasilkan pati sandi Apakah di alam baik atau di alam yang buruk. Nah, tapi yang kita uh, usahakan ya sebisa mungkin kita kondisikan pikiran kita itu selalu bajik waktu kita mau meninggal. Mudah-mudahan ya dengan potensi itu ya karena kita kondisikan yang baik-baik saja yang muncul jadi nanti objek terakhirnya juga kita harapkan apa? Baik gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda adalah meditator ya Anda sering bermeditasi ya euh, bikin kebiasaan yang baik untuk bermeditasi. Nah, waktu anda meninggal anda meditasi. Karena apa? Itu andalan anda. Ya. Nah, tapi kalau anda rajinnya baca parita. Nah, waktu anda meninggal anda baca parita. Ya, itu andalan anda. Tapi kalau andalan anda adalah berdana, ya, waktu anda mau meninggal anda ingat terus itu yang anda danakan, ya bukan jadi bangga sama diri sendiri bukan ya tapi anda ingat kebajikan yang pernah anda lakukan oh saya pernah bantu dia oh saya pernah baksos oh saya pernah melakukan pelayanan di wihara dan lain sebagainya nah semua kebajikan itu adalah andalan anda jadi waktu anda meninggal sebisa mungkin yang anda andalkan itu anda tunjukkan eh, bukan anda tunjukkan maksudnya anda munculkan kembali ya nah yang kita harapkan apa Nanti pikiran terakhirnya juga ikut baik, ya. Tapi sebelumnya Banti juga pernah jelaskan ya bahwa ada orang meninggal karena e, mencuri, ya, ketahuan mencuri dipukul orang, akhirnya dimasukin ke kandang babi, dilempar ke air, jadi tenggelam matinya. Nah, anda bayangkan dalam posisi seperti itu ya, tapi untungnya apa? Dengan keadaan yang galau seperti itu, kepalanya juga dipacok, ya. Jadi ini pecah udah. Jadi dengan keadaan yang galau dan menderita sakit seperti itu, tiba-tiba aja ada kama yang cukup kuat, ya, kama baiknya yang cukup kuat di, yang dulu pernah dia lakukan teringat lagi. Nah, untung ya, nah, akhirnya dia jadi manusia. Nah, jadinya. Sebisa mungkin kita arahkan pikirannya untuk hal-hal yang baik sebelum kita meninggal itu lebih penting ya. Sadu-sadu-sadu, Wandami sadu, sadu. Bante. Pertanyaan berikutnya dari Indah. Wandami Bante, pertanyaan pertama untuk persembahan di altar, apakah makanan harus didanakan ke orang lain? Masa boleh didanakan pada orang lain karena biasa didanakan yang baru, bukan yang bekas persembahan. Persembahan biasa dimakan sendiri atau anggota keluarga. Bagaimana karma yang didapat untuk nasi bungkus? Apakah harus dibuka? Tepatnya, jam berapa harus didanakan agar tidak melewati waktu siang seperti pada atas sila? Bante. Pertanyaan kedua, ada hobi pelihara ikan hias, burung. Alasan awal karena kasihan di pasar. Lama-lama suka dengan keindahan mereka. Apakah jadi pelekatan sama apa yang kita perbuat? Apakah hobi ini bisa menjadi penghalang jika ada niat menjadi sayale? Hanumodabi, bante. Oke, yang pertama ya persembahan di altar. Apakah makanan harus didanakan ke orang lain? Ya, tidak harus ya. Uh, kalau di wihara kita juga dulu ya yang dana yang uh, apa ada tugas ya kita bagi tugas. Ya eh, ada yang dapat tugas itu kadang-kadang sama nera, kadang-kadang biku ya, mereka tugas untuk mempersembahkan makanan di altar. Tapi setelah itu mereka makan ya. Nah, setelah mereka tunggu ya kurang lebih setengah jam, habis itu mereka makan. Nah, jadi makanan harus didanakan ke orang lain enggak? Enggak. Kadang kita juga bisa makan ya. Kemudian karena biasa didanakan yang baru bukan bekas persembahan. Oke. Okay. Nah, ini lain hal ya. Kalau memang Anda punya makanan yang baru dan Anda ingin danakan ke orang lain, nah, itu tergantung kemampuan Anda. Jadi kalau Anda mau memberikan yang terbaik ya tentu Anda nggak memberikan yang bekas persembahan ya, enggak. Nah, Anda berikan yang baru, yang terbaik kepada orang. Nah, kalau Anda bisa memberikan seperti itu, tentu lebih baik. Nah, tapi misalnya, kalau satu dan kondisi ya, jadi nggak ada nih, nggak ada makanan sisa yang sisanya lah. Makanan persembahan ini Ya udah, kalau memang uh, urgent gitu ya, atau mendesak, misalnya pengemis datang daripada dia lapar kan kita ada makanan tapi memang hasil persembahan tapi tinggal ini yang ada gitu ya kita bisa kasih nggak apa-apa ya terus bagaimana karma yang didapat ya karma baik ya kalau kita mau memberikan dana namanya juga ya itu adalah karma baik untuk nasi bungkus apakah harus dibuka <laughs> oke jadi kalau kepada Buddha ya paling baik itu pakai patah Buddha suka makan pakai pata ya, kalau kita lihat di Tipitaka ya, Buddha selalu pakai pata. Makan di rumah orang pun ya, yang e, didanakan itu masuk ke pata Buddha. Ya. Nah, jadi Buddha biasanya memang makan pakai pata. Semenjak Buddha e, menjadi pertapa ya, Nah itu Buddha makan pakai pata. Pata itu mangkuk ya, mangkuk yang biasa digunakan oleh Biku untuk makan. Nah jadi nasi bungkus itu ya Anda kalau nggak ada patah Anda buka. Ya sama seperti ya misalnya Anda melayani tamu. Gimana ya Anda melayani tamu? Apakah Anda kasih nasi sama bungkus-bungkusnya? Ya. Enggak juga ya. Kalau yang proper itu gimana? Kalau yang pantas itu gimana? Ya taruhlah ya di piring, ya, ditata ya, seperti Anda melayani seorang mau istimewa di rumah nah seperti itu juga Anda layani Buddha. Kemudian tepatnya jam berapa harus didanakan agar tidak melewati waktu siang seperti Adhasila. Nah, ini karena sebetulnya sifatnya simbolik ya. Jadi Buddha juga apakah betul-betul makan? Ya Buddha enggak makan sebetulnya ya. Nah, karena kita kan berdana ke rupang Buddha yang merupakan uh, perwakilan Buddha ya. Oleh sebab itu Uh, sebelum ya sebelum tengah hari kita harus danakan. dan ya, juga pas tengah hari kita harus bereskan ya atau sebelum tengah hari kita bereskan. Uh, karena Bante kadang-kadang mendengar ya umat taruh buah sepanjang hari di depan altar Buddha ya enggak dibereskan. Uh, besok baru baru dibereskan gitu ya. Terus makanan juga kadang ya ditaruh sepanjang hari di altar buddha, nah itu tidak baik ya, nanti malah ada hewan pula datang ya, jadi kotor altar buddha. Nah jadi memang waktunya tengah hari itu semua udah harus disingkirkan ya, tapi kalau air, nah boleh ya. Air, dupa, bunga, nah itu boleh sepanjang hari ya, nah terus Uh, sebelum siang ya, sebelum tengah hari ya Anda danakan, ya mungkin setengah jam sebelumnya tentunya itu lebih baik ya. Nah kemudian habis itu Anda sebelum tengah hari bereskan. Kemudian ada hobi pelihara ikan emas, eh, ikan hias ya. Awalnya kasihan, nah waktu kasihan, karena Anda kasihan Anda beli ya. Terus itu jadi waktu Anda beli itu kamanya kama baik. Ya, karena niatnya adalah agar mereka terbebas dari penderitaan. Nah Anda rawat mereka di rumah itu juga enggak ada problem. ya Maksudnya kama baik seperti Anda kasih makan ke mereka. Kan. Anda pelihara mereka ya dengan keinginan yang baik tentunya. ya Bukan untuk menyiksa mereka, bukan untuk memenjara mereka. ya Nah, tapi kalau Anda pelan-pelan jadi suka dengan keindahan mereka, jadi melekat. Nah, itu bahaya. Ya. Beberapa meditator di kehidupan sebelumnya juga karena melekat ya terhadap hewan peliharaan mereka. Ya, mereka terlahir lagi sebagai hewan. Jadi, kemelekatan terhadap hewan bukan hal yang sepele. Ya, jadi semakin besar kemelekatan itu bisa. Mengkondisikan Anda terlahir di alam yang menderita, <tuh> jadi bisa kama baik, ya. Bisa juga kama buruk, tergantung bagaimana batin Anda waktu memelihara mereka. Apakah hobi ini bisa menjadi penghalang jika ada niat menjadi sele, uh, iya? <tuh> jadi, beberapa sele juga memelihara kucing, memelihara anjing, gitu ya. Nah, nggak cuma sele, ada biku juga melihara anjing, kucing, ya nah itu uh, kalau anda sudah jadi pertapa uh, kurang pantas ya kita punya uh, sikap atau kebiasaan seperti umat awam ya ada suta yang Buddha selalu ingin kita renungkan ya mereka yang sudah menjalani kehidupan uh, penahbisan ya Buddha ajarkan untuk merenungkan suta tersebut ya Dasa Pabajita Abin Hasutang. Nah, salah satunya satu poin ya di antara sepuluh itu Buddha maunya apa? Anyome akapokaranioti. Kita harus uh, bertindak secara berbeda karena sekarang sudah menjalani penabisan. Jadi, kebiasaan dulu sebagai umat awam kita harus tinggalkan, ya. Nah, itu harus bertindak secara berbeda itu maksudnya. Jadi, kalau Anda mau jadi Shaele ya kebiasaan-kebiasaan buruk itu lebih baik ditinggalkan. Lebih cepat, lebih baik. Jadi waktu Anda jadi saya le, waktu Anda berlatih, tidak banyak hambatan. ya Kama-kama itu uh, tidak sering merongrong Anda, mengganggu pikiran Anda waktu Anda bermeditasi nanti. Ya. Sadu, sadu, sadu. Pertanyaan berikutnya dari saudara Peter Kong. Pandami Bante, seringkali di dikisahkan terjadi interaksi antara Sang Buddha ataupun para arahat dengan para dewa dan Brahma. Terkadang para dewa dan Brahma berkunjung ke alam manusia ataupun gantian para arahat dan Sang Buddha berkunjung ke alam dewa dan Brahma. Pertanyaan saya, Bukankah dimensi waktu antara alam manusia dan dewa itu berbeda? Misalnya satu hari, satu malam di suatu alam surga itu setara dengan 50 tahun di alam manusia. Sedangkan proses interaksi tentu memiliki jangka waktu tertentu. Seperti misalnya sang Buddha atau para arahat berkunjung selama satu jam di alam dewa bukankah seharusnya itu sudah menjadi beberapa tahun di alam manusia? Apakah di saat tersebut Sang Buddha dan Arahat menggunakan abinya sehingga dimensi waktu bisa dimanipulasi? Lalu saat Sang Buddha pergi ke surga Tawatimsa mengajarkan abidhamma selama tiga bulan, Apakah tiga bulan tersebut merupakan dimensi waktu manusia atau tiga bulan tersebut sama baiknya di tawatimsa maupun dunia manusia. Oke. Oke, jadi perihal waktu ini ya. Jadi, kalau secara kebenaran hakiki ya, itu jelas. Fenomena materi usianya adalah 17 momen kesadaran. Jadi, satu kalau batin itu dijelaskan, misalnya ya, sebagai satu momen kesadaran, itu katanya dalam satu jentikan jari, ya. Nah, itu ada miliaran momen kesadaran sudah muncul lenyap, ya. Bahkan triliunan katanya, ya, triliunan momen kesadaran itu sudah muncul lenyap. Ini anggap aja satu detik, bukan satu detik, satu jentik ini, ya ada satu triliun pikiran sudah munculannya. Nah, 17 ya, momen uh, pikiran itu adalah usia dari fenomena materi. Nah, sekarang kita paham bahwa secara kebenaran hakiki mereka punya usianya. Ya, memang sangat pendek, tapi sebetulnya kalau kita bilang detik ya, uh, kemunculan dan kelenyapan fenomena materi pun bukan hitungan detik. Ini eh, dari satu detik pun juga banyak muncul lenyap sebetulnya ya. Jadi dari dari penjelasan itu. Nah sedangkan ya di manusia juga ada fenomena materi, fenomena batin, nama rupa. Di alam dewa, di alam Brahma juga mereka juga punya fenomena materi dan fenomena batin yang sama ya. Yang dimanapun fenomena batin dan materi itu sama, ya, karena apa? Ini adalah kebenaran hakiki, ya, jadi makhluk apapun mereka sedikit banyak punya, cuma kualitasnya aja mungkin berbeda, ya misalnya kita lebih padat, gitu ya, mereka lebih uh, halus, gitu. Nah, lalu kenapa waktunya itu seperti berbeda, ya, Sebetulnya waktunya enggak berbeda, waktunya itu sama aja. Jadi untuk kemunculan dan kelenyapan fenomena materi, baik fenomena materi manusia atau fenomena materi dewa, itu sama aja begitu ya. Nah jadi e, waktunya berbeda itu Bante kasih perumpamaan. Misalnya, Anda mengerjakan sesuatu yang Anda suka. Misalnya apa? E, khususnya nih. Manipulasi pikiran yang paling canggih itu adalah bioskop. Eh, ya. waktu kita nonton bioskop, uh, semuanya dimatikan, ya, yang kelihatan cuma gambarnya di depan kita, ya. Nah, jadi waktu itu kita sangat terserap, nggak di dalam alur ceritanya, ya. Karena kita seolah-olah lupa, kita sedang duduk, kita ada di hall ini, ya, Se uh, di sekitar kita gelap, kita bahkan lupa. Ya. Nah terus suaranya juga sangat kedap ya ndak jadi waktu kita nonton itu juga asik kalau ya, filmnya itu enggak asik ya kita pasti rasanya lama menggellin kapan selesai film ini ya udah bayar mahal Nah tapi kalau filmnya bagus ya cepat enggak rasanya dua jam itu kayaknya cepat ya Nah sama anak-anak main game ya tiba-tiba udah malam Ya, dia mulainya pagi. Nah kalau Anda suka sesuatu ya, Anda mengerjakannya cepat enggak? Seolah-olah cepat. Nah, tapi sebetulnya waktunya sama enggak? Ya orang yang di luar kalau lagi nungguin Anda ya, itu rasanya lama banget. Tapi kalau Anda sendiri merasa cepat, karena apa? Anda senang, Anda tertarik. <tuh> nah sama juga ya di alam dewa ya, kalau kita pergi ke sana ya objek-objeknya kan menyenangkan jadi waktu itu seolah-olah cepat. Nah di alam manusia kalau dibandingin di neraka, ya alam manusia jadinya cepat. Ya, kalau dibandingin makhluk di neraka, ya, ya makhluk di neraka itu rasanya apa? Lama banget ya karena apa? Dia menderita terus ya nggak senang. Nah jadi begitu. Uh, sebetulnya nggak ada ya, nggak ada perbedaan waktu. Sebetulnya sama aja ya, karena materi dan batin itu muncul lenyap sama cepatnya ya. Nggak di alam dewa itu lebih cepat daripada di alam manusia nggak gitu ya. Jadi sama aja. Jadi Buddha ya tiga bulan itu ya sama aja di di dunia itu ya tiga bulan di alam dewa itu ya tiga bulannya alam manusia ya sama aja oleh sebab itu waktu Buddha turun, itu sudah uh, selesai wasa, katanya gitu ya, tiga bulan. Sadu, sadu, sadu. nanti sekarang pukul, setelah menunjukkan pukul 8.42, apakah kita lanjut? Oke, okay, kita lanjut ya, karena banyak pertanyaan ini hmm. udah numpuk ya. <tuh> Baik Bante, <tuh> oke okay, pertanyaan berikutnya dari Ci Hua. Pandami Bante, Bante, apakah Dewi Kwan Im Avalokitesvara dapat datang menolong manusia? Sebab katanya dewa yang dapat berinteraksi dengan manusia hanya dewa pohon. Tahun 2018 saya kena magic, tapi saya sadar dan tahu uh, saya di magic waktu itu kepala pusing saya mohon dan baca parita Dewi Kwan Im. Saya seperti dapat petunjuk apa yang harus dilakukan sampai empat bulan senjata itu makan tuan. Saya juga mohon ke Dewa Thai Sang Lao Jun melakukan gerakan-gerakan tangan untuk penyembuhan. Saya sembuh total setelah mandi dan keramas pakai daun kelor. Saya juga dapat penglihatan lewat mimpi Mungkin tiga hari sebelum dia meninggal, jadi saya sudah tahu dia akan meninggal. Saya merasa sangat ditolong oleh Dewi Kwan Im. Mendingan nenek saya tiap pagi dan sore baca parita Dewi Kwan Im. Terima kasih dan Anumodami Bante. Ya, Bante apakah Dewi Kwan Im dapat datang menolong manusia? Oke, okay. pertama-tama Bante jelaskan ya di dalam kitab Therawada tidak ada dijelaskan Dewi Kuan Yin. Jadi Bante nggak bisa jelaskan ya Dewi Kuan Yin itu bisa datang atau nggak datang ya. Karena sebetulnya Bante mengajar ini ya berdasarkan tipitaka saja ya. Ilmu Bante itu dari tipitaka ya. Nah, jadi di luar itu Bante nggak bisa sharing ya. Kemudian kena magic. Terus, oke. Okay. Uh -uh. Jadi saya merasa sangat ditolong, oke, okay. mendiang nenek saya. Oke, okay. karena itu bukan pertanyaan. Jadi jawaban Banti udah jelas bahwa Banti nggak tahu ya apakah Dewi Kwan Im dapat menolong manusia. Tapi dewa nggak cuma hanya dewa pohon yang bisa berinteraksi dengan manusia ya. Nah ini di tipitaka juga kita tahu ya banyak cerita bahkan dewa yang dari alam tinggi pun ya bisa juga uh, menolong manusia atau uh, berinteraksi dengan manusia ya, bahkan Brahma pun ya bisa turun ke bumi dia harus bikin tubuhnya menjadi agak kasar ya agar bisa berjalan di atas tanah jadi tapi Brahma pun bisa berinteraksi dengan manusia ya tapi ya tentunya manusianya Tergantung ya, nggak mungkin Dewa atau Brahma itu mau berinteraksi dengan manusia yang tidak memiliki kualitas batin yang luar biasa. Ya. Nah, oleh sebab itu, kalau kita lihat di Tipitaka ya, mereka berinteraksi sama para arahat, ya, sama Buddha sendiri, atau sama manusia yang tekadnya luar biasa, silanya luar biasa ya. Nah, biasanya mereka mau e mengajak berinteraksi gitu Satu-satu bante, pertanyaan berikutnya oh, ada lanjutan, pertanyaan kedua, bante ada beberapa orang yang sudah mengetahui kapan akan meninggal, padahal tidak pernah meditasi, mendiang nenek saya tiga hari sebelum meninggal memaksa minta diantar ke kelenteng. Padahal sedang sakit diare. Detik saat mau meninggal, minta ke toilet, membersihkan diri, belum sampai di tempat tidur, sudah menghembuskan nafas. Dan sewaktu masih sehat, beliau berpesan kalau sakit jangan dibawa ke rumah sakit, sebab tidak mau merepotkan anak cucunya. Kemudian nenek razim baca parita Dewi Kwan Im. Apakah orang yang sudah siap seperti itu pasti terlahir di alam bahagia? Siapa yang memberi tahu kok bisa mengetahuinya? Terima kasih dan anumunomi Bante Kalau dari ceritanya Bante asumsi dia sesungguhnya tidak betul-betul tahu ya Jadi karena dia belum sampai di tempat tidur sudah menghembuskan nafas Nah jadi memang kalau di tipitaka ya ada dijelaskan beberapa orang itu bisa tahu persis kapan meninggalnya tapi tahu persisnya tuh tahu persis ya maksudnya tepat nah, khususnya dijelaskan kalau mereka yang berlatih anapanasati dan menggunakan anapanasati sampai merealisasi arahat nah jadi arahat yang mencapai tingkat kesucian tersebut dengan basisnya uh, adalah meditasi anapanasati, ya. Nah, itu katanya bisa tahu persis kapan mereka akan meninggal. Ya. Nah, atau ada juga orang yang bisa melihat ke masa depan. Jadi, dia bisa tahu persis kapan dia akan meninggal. Nah, kita tahu misalnya ada beberapa arahat seperti itu ya, seperti Bhante Ananda, ya dan Buddha sendiri dan lain sebagainya ya. Nah itu mereka tahu persis, tapi ada juga ya kita dengar cerita bahwa orang kira-kira aja ya, kira-kira kayak sudah mau mati. Misalnya dia sendiri rasanya sudah apa, lemas kali ya, sudah lemas atau dia sendiri sudah nafasnya tersengal-sengal, mungkin dia sudah ada firasat bahwa kayaknya saya nggak akan bisa bertahan lama deh gitu ya. Nah, jadi dia mulai uh, panggil anak-anaknya, ya, mulai bagi harta dan lain sebagainya. Nah, tapi sebesungguhnya tidak tahu persis kapan akan meninggal. Ya. Nah, jadi, untuk tahu persis itu butuh uh, orang yang meditasi, kalau kelihatannya ya. Menurut sumber-sumber yang ada di Tipitaka, berarti mereka yang tahu persis biasanya itu karena meditasi, tapi yang kalau yang kira-kira, ya, kalau yang ada firasat-firasat seperti itu, ya, tanpa meditasi pun bisa juga. Ya. Terus, apakah orang yang sudah siap seperti itu pasti terlahir di alam bahagia? Belum tentu juga, ya. Nah, tadi, Anda kalau ikuti penjelasan Bante bahwa di momen terakhir, pikiran mengambil objek itu sesungguhnya di luar uh, kendali kita, ya. nah, mungkin. Untuk orang yang sudah siap mati seperti itu ya dia biasanya ya sudah lepas loh, dia karena sudah mau meninggal ya. Apalagi yang mau dia pegang, mungkin batinnya juga dia kalau yang ngerti ya dhamma, dia akan kondisikan batinnya untuk mengambil objek-objek yang bajik. Ya kemungkinan atau chance ya peluang dia terlahir di alam bahagia ya lebih banyak gitu ya daripada dibandingkan orang yang tidak tahu kapan-kapan tiba-tiba mati gitu ya. Siapa yang memberitahu kok bisa mengetahui ya. Bisa aja dirinya sendiri tahu ya. Nah, atau memang ada yang memberitahu misalnya ya makhluk yang selama ini menjaga dia atau mengikuti dia atau yang tinggal di rumah itu bisa juga ya. Sadu 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 anu Pertanyaan berikutnya, masih ada 10 menit banyak. Dari Saudara William di Pekanbaru, Wandami Bante, jika tidak terlahir kembali, kemanakah seorang arahat pergi setelah Anu Anumodami Bante, tidak pergi kemana-mana. Ya. Jadi seorang arahat, kalau kita memahami bahwa segala sesuatu itu hanyalah sebab akibatnya. E, sederhana saja, sebetulnya. Jadi, kalau tidak ada panas, maka tidak akan muncul api. Ya, api muncul kalau ada akumulasi panas. Ya. Nah, begitu juga ya, kalau eh, kehidupan ini sesungguhnya, kalau kita lihat, sudah bahwa hanyalah sebab akibat. Jadi, kalau sebabnya tidak ada, ya akibatnya tidak ada. Nah, kehidupan itu sebabnya apa? Karena kita masih mau hidup, ya, karena kita masih ada kotoran batin, karena kita masih tidak tahu, ya, karena tidak tahu jadi masih ada keinginan hidup. Nah, jadinya, tapi berbeda sama orang yang tidak mau hidup karena uh, mau apa, menderita, ya, terus akhirnya bunuh diri. Ya. Bukan berarti karena dia tidak mau hidup lalu dia tidak hidup lagi, bukan, ya? Tapi karena uh, kotoran batinnya udah lenyap semua belum ya, awija khususnya ya, ketidaktahuan akan empat kebenaran mulia itu masih ada enggak? Kalau masih ada, dia akan mau enggak mau ya, dia akan terus uh, punya kehidupan yang baru ya sampai dia nanti bisa menghancurkan awija. Nah, jadi uh, sebetulnya tidak perlu takut ya. Jadi kalau orang yang penting adalah sebabnya tidak ada, maka tidak akan terlahir lagi. Ya, tidak akan terlahir lagi itu justru membahagiakan, ya. Karena di dalam setiap kehidupan itu pasti ada penderitaan. Sadu, 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 bate. Uh, pertanyaan terakhir, bate? Dari Jani. Pandemi bante punya kayena berakhirnya kebajikan. Apakah ini berarti jika berbuat kebajikan lebih banyak bisa memperpanjang usia? Anu, bante? Ya, jadi ini sebetulnya uh, menjelaskan itu ya maranusati ya. Salah satu penjelasan maranusati itu. Kita meninggal, katanya ada empat sebab ya. Salah satunya adalah punya kayena ya, karena e, hancur e, berhentinya atau rusaknya ya atau sudah hancurnya punya punya itu adalah kebajikan. Nah tapi di sini ya e, mengacu kepada kama sebetulnya ya. E, secara general artinya adalah kama. Tapi kalau untuk manusia terus alam dewa gitu ya makhluk dewa. Nah itu kan mereka lahir sebagai manusia atau terlahir sebagai dewa itu kan karena kebajikan ya, Kebaji, suatu kebajikan berbuah makanya bisa terlahir di alam baik ya. Nah, kalau yang jadi hantu di neraka yaitu karena ketidakbajikan. Tapi ya mereka juga bisa mati ya, bukan berarti hantu tidak mati. Nah, jadi secara umum itu maknanya ada kamanya tuh udah habis intinya gitu ya. Mudahnya itu kamanya habis punya kayenak di sini meskipun menggunakan kata punya ya tapi ini mengacu kepada kekuatan kama ya kekuatan kamanya sudah habis. Nah apakah kalau kita banyak melakukan kebajikan lalu usia bisa panjang ya bisa saja ya. Jadi uh, kita tahu bahwa ajaran Buddha itu kan tidak percaya takdir ya bahwa hidup itu sebetulnya bisa berubah. ya. Segala sesuatu itu muncul karena punya kondisi, karena ada sebabnya. Jadi, tidak ada sesuatu yang memang sudah fix, gitu ya. Nah, fix dalam arti, misalnya, uh, kalau hukum alam gitu ya, ya hukum, hukum sebab akibat sendiri. Fix dalam arti apa ya? Kalau ada sebabnya, maka ada, akan ada akibat. Nah, ini sesuatu yang fix, ya. sesuatu yang sudah pasti. Gitu. Tapi maksudnya ya kalau dari bahwa kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya, bahwa kalau kita sudah lahir ya udah otomatis kita itu kayak produk yang sudah ditetapkan akan mati kapan gitu ya. Nah itu kita nggak begitu, kita nggak mempercaya itu ya karena pemahaman kita apa segala sesuatu itu ada sebabnya. Ya, jadi misalnya kalau kita lagi sakit ya nah kita sakitnya itu uh, karena hal tertentu kalau kita tahu ya nah karena perbuatan tidak bajik jadi <tuh> kalau kita melakukan banyak kebajikan ya kekuatan kama tidak bajik ini ya kama buruk ini akan melemah atau tidak memiliki peluang untuk kembali berbuah ya atau berbuah terus gitu stop dia ya bisa stop nah jadi Buddha juga bilang ya misalnya air ya, air kita isi garam kalau airnya cuma satu gelas kita masukin satu sendok garam maka air akan asin tapi kalau airnya banyak satu bak satu sumur kita masukin satu sendok garam maka air tidak akan asin ya. nah oleh sebab itu juga kalau kita banyak kebajikan ya kama buruk itu tidak bisa uh, terlalu mengganggu kebajikan kita. Nah, kita lihat uh, di dalam kehidupan ini misalnya ya, ada orang kaya tapi sakit ya, tetap sakit sama aja ya, orang kaya bisa kena kanker. Orang miskin juga bisa kena kanker. Orang muda bisa kena kanker, orang tua juga bisa kena kanker. Jadi kalau kama buruk berbuah ya siapapun bisa mendapatkan hasilnya ya. Nah, tapi ya bedanya apa? Kalau orang kaya kena kanker, ah, dia masih bisa dirawat. Ya, setidaknya dia masih tidur di uh, tempat tidur yang nyaman, di ruangan yang bersih. Ya, dilayani terus makan. Ya, nah, kalau ya obatnya cocok terus, dia juga nyaman, makanannya juga cocok. Dia bisa sembuh atau bisa ringan, ya. Penyakitnya bisa ringan, bahkan bisa sembuh. Tapi kalau yang miskin, bagaimana? Sudah miskin, sakit pula, ya. Jadinya, enggak ada uang untuk bayar rumah sakit, jadi tidurnya di rumah. Nah, rumahnya juga mungkin nanti atap bocor, ya. Gelap terus, makanan yang didapatkan udah, udah bagus kalau dapat makan gitu, ya. Nah, yang seperti itu. Nantinya, bukannya kondisinya makin baik, ya, makin parah, malah bisa terjadi. Jadi, lebih cepat, ya, menderitanya. Nah, itulah bedanya orang yang banyak kebajikan sama orang yang sedikit kebajikan. Jadi, waktu kama buruk berbuah, dia akan jauh lebih menderita, ya, sebetulnya. Kamanya sama, ya, saat dua-duanya kena kanker. Cuma yang satu punya banyak kebajikan, jadi masih bisa hidup nyaman, nah, atau bahkan bisa sembuh, ya nah jadi itu bedanya uh, jadi kalau kita punya banyak kebajikan ya nah, yang penting kita terus bikin kebajikan apapun yang akan terjadi itu adalah yang terbaik untuk kita ya jadi kalau kita banyak melakukan kebajikan apapun yang terjadi ya itu memang sesuatu yang terbaik untuk kita kenapa karena karma itu pasti adil kalau memang bukan milik kita, kama itu enggak akan berbuah. Jadi kalau kita kebajikannya 500 misalnya, 500 poin, ya kita akan menerima se yang sepantasnya kita gitu ya. Enggak mungkin kita tiba-tiba dapat yang tidak bukan bagian kita gitu ya, yang melebihi dari kama kita, enggak mungkin. Nah jadi banyak berbuat kama baik itu penting. Ya, yang terjadi akan yang terbaik untuk kita. Nah, kalau memang yang terbaik itu belum bisa melewati penderitaan Anda, ya berarti sebetulnya kurang karma baiknya. Ya, nah juga kita nggak bisa kurangin berbuat karma baik. Kalau nggak, kenapa? apa, karma buruk akan makin berat. Jadi, kita sebetulnya nggak ada pilihan, ya berbuatlah karma baik sebanyak-banyaknya sampai Anda bisa terbebas dari samsara itu adalah yang lebih penting. Sadu, sadu, sadu. Bante, uh, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 9 Kita lanjut Bante? Oh, stop dulu ya. Bante juga perlu istirahat. <laughs> Oke, okay, 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 kita akan bante. lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Ya. Baik. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Anumodami Bante. Terima kasih kalian Amita yang sudah berpartisipasi di sesi tanya-jawab. Untuk pertanyaan yang sudah masuk akan dibahas di kelas berikutnya. Kalian diminta, mari kita semua bersikap anjali dengan segala kerendahan hati. Mari kita memohon maaf kepada Bante Nyanukamsa atas kesalahan yang kita lakukan melalui pikiran, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan sebelum dan selama kelas berlangsung. Mari kita bersama-sama membacakan Okasa. Okasa wandami bante suki hotu nibanasa pacayo hotu maya katang punya samina anumodita bang sadu sadu anumodami Samina katang punya mayang di Sadu sadu anu mau di Sadu sadu anu mau dami. Okasa rata tayena katang sabang acaya kamata me bante. Kamami kamitabang. Ka Sado sado kamami bante Sukhi hotu nibbana hotu Selanjutnya, mari kita limpahkan jasa kebajikan yang kita lakukan dengan pelimpasan jasa yang akan dibimbing oleh Bante Nyanukamsa. Mari kita semua bersikap anjali. Marilah sekarang kita melakukan pelimpahan jasa. Jasa kebajikan yang sudah kita lakukan selama ini dengan menjalankan moralitas, berdana, memberikan pelayanan, mendengarkan dhamma, berdiskusi dhamma, bermeditasi, semua jasa kebajikan ini marilah kita limpahkan kepada sanak keluarga dan teman-teman yang sudah meninggal, semoga mereka berbahagia. Dan juga kita limpahkan uh, jasa kebajikan ini kepada para dewa yang melindungi Buddha sasana yang melindungi kita semua kepada makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat semoga semua bisa ikut berbahagia dan tidak lupa semoga jasa kebajikan ini menjadi penyebab pendukung dalam usaha kita melenyapkan kotoran batin mencapai kebahagiaan sejati nibana marilah kita bersama-sama melimpahkan jasa Eta wataca amhehi sambhatang punya sampadang. Sabe dewa anumodantu, sabe bhuta anumodantu, Sabe satta anumodantu, saba sampati siddhiyah. इदं मे यातिनाङ् सुखिता हन्तु इदं मे यातिनाङ् सुखिता हन्तु ज्ञातय इ इदं मे यातिनाङ् सुखिता हन्तु Idang me ponyang asawa kaya wahang hotu. Idang me ponyang niba sa pachayo hotu. Mama punya bhagang sabasata nang bhajemi. Te sabe me samang punya bhagang labhantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Kalian yang minta, mari kita bersama beraspirasi dengan kebajikan ini. Semoga ajaran Buddha bertahan lama dengan mengusapkan Buddha Sasanang Sirang Tithatu sebanyak tiga kali. Mari kita ucapkan bersama-sama. बुध चिरं सनं चिरङ्गि चिरं बुध सा चिरं चिरङ्गितु साधु साधु साधु